Dia baca esok ya, bawah tu tak merah. Oh, lah yang besok kuan no, cari tu semalam. Masa dia kopi semalam. Eh? Boleh? Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yasir. Wala tu'asir. Wa tammin bil khair. Ya Fattah. Ya Razak. Ya Alim. Wa bihi nasta'in. Allahumma Rabbana Rabbi zidna ilma. Allahumma Rabbana ihdina siratal mustaqim. Surah Al-Hashri. Bismillahirrahmanirrahim. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء عذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب Baik. Ini surah Al-Hashri ini dia berkenaan dengan munafik, berkenaan dengan Yahudi dan berkenaan dengan orang beriman. Berkenaan beralah. Mengenai peperangan yang berlaku, peperangan berlaku di antara orang Islam dengan tidak berperangai pula. Iaitu menghalau keluar orang-orang Yahudi daripada bumi Madinah. Ini surah. Dia ada tiga golongan Yahudi. Satu Yahudi Bani Qainuqa. Satu Yahudi Bani Nadir. Satu lagi Bani Quraizah.
Mana Quraizah ni dihalau keluar daripada Mekah Madinah ni tahun 2 Hijrah. Tahun 2 Hijrah lepas Perang Badar. Bani Nadir pulaknya tahun 4 Hijrah. Ada tahun Bani Nadir tahun 5 Hijrah. Bani Quraizah tahun 4 Hijrah. Ya gini dah. Bani Quraizah dia ni rancang nak bunuh Nabi. Dia ada buat rancang nak bunuh Nabi. Dia ambil Yahudi Quraizah. Jadi dia dia ajak Nabi makan rumah dia. Lepas tu dia buat rancang yang jahat nak bunuh Nabi. Jibril mai royak. Iaitu nak ambil batu nak lepas kepala. Nak ni. Apa ni giling roti. Batu giling. Duduk atas ikat atas tu lepas kepala Nabi lah. Jadi nak dah Jibril mai royak, maka balik tu Nabi tanya sahabat ada 5 orang. Lalu Nabi tanya sahabat kata siapa boleh tolong nak bunuh. Nak bunuh seorang ketua dia. Tua dia. Dia tak ingat nama. Ada dalam hadisnya tak ingat nama dia. Maka katanya sahabat 5 orang itu saya. 5 orang. Rahsia ni, bunuh rahsia. Lalu dia tanya Nabi, ya Rasulullah, bolehkah saya hina Nabi dari hal awak ni? Kena walak ni. Nak perakak kan? Dia duduk dalam kubu, dia duduk dalam rumah batu. Jadi payah nak tubik. Nak berakak. Bagaimana? Katanya Nabi boleh. Boleh. Maka dia pergi. Pergi tu dengan caranya, dia minta nak berhutang. Nak berhutang gandum. Kalau berapa gitu lah makanan. Jadi dia pergi dengan kata, lelah ni serabut kawai semenjak masuk Islam. Dia kira lelah gitu. Kecik mudah-mudah lah, kecik kelasan ni kita kata ni dah. Jadi serabut punya masuk Islam ni, kena termos semacam kawan. Jadi habis dah, bagi habis dah, jadi kena bayang berita dengan demo ni. Alah, Muhammad kat Allah, doa lalu pun. Dia kata gitu, Yahudi, maksud saya lalu, Yahudi. Dia, tak ingat nama lah dua-dua ni, tak ingat nama. Tak ingat nama ya, nanti kita layak mula lah nama dia. Tak ingat nama. Jadi katanya Yahudi itu boleh ya. Gini ya, dia kata kena tinggal cakap ke. Hari sekian boleh. Dia kata payah kahwin ni, kahwin nak payah. Tak semaya ke, dia kata kahwin menapik pula. Jadi lepas maya ya, sama hari. Lepas maya esok dia pergi. Pada hari dia janji pergi. Dia jumpa Yahudi ni. Yahudi tu pula masa nak turun tu, bini dia kata, bang mak, bang darah hari ni. Katanya bini dia. Pasal bini dia lepas pada tu kena ikat. Dan masuk Islam lah bini dia tu pula. Lepas pada tu kena ikat. Dan masuk Islam. Jadi dia cerita, mana ni bang darah ni hari ni, sampai dah seluruh lah. Dia hanya baru ni 2 tikat dah tu. Madinah bangunan 2 tikat ni, bangunan pencakar langit dah ni. Jangan buat gorau kan ni. Yahudi tu bangunan 2 tikat dah. Sama tu. Dia kata tak apa, saya kawan tu tak ada hal. Turun. Dia pakaian penuh dengan minyak wangi. Dia tak boleh, dia menyeru ni tak lagi dah. Minyak atak sedap sekali dia pakar. Pakar di baju tub dia. Pakar siapa dia bubuh di rambut dia. Di janggut dan di rambut. Rambut dah banyak sekali. Rambut, di rambut dia. Dia bubuh-bubuh tak. Lepas tu dia turun. Semerbok bangun ni. Robik mari tu tak. Katanya sahabat,
Allah tak ada. Nanti dia nak kecik habitat ni, nanti dia bang sedap pelajak ni, warna ni ni atami warna ni ni atami mana ni. Lalulah dia kata dia beli sekian. Boleh kau senyum sikit? Boleh kau rawat senyum sikit? Nak senyum bangun ya, muka bui dia, muka tak bui dah Yahudi ni. Jadi pegat kepala tu senyum. Senyum lah. Allah sedapnya orang. Dia pegat kepala tu. Jadi 4 orang lagi duduk sebelah ni. Duduk sebelah dia. Dia pegat kepala tu senyum. Allah sedapnya. Lepas tu dapat. Dia pun ajak saya-saya dia. Oi tak ada dah. Okay, gua ni kat Allah. Dia kaya mari kat. Dia pun pergi ni. Duduk sedap dah orang jet ni. Mengapa kaya ni orang bangun sedapnya. Lalu sahabat tu, boleh kau teraskan yang kita pasti ya sana. Dia pun pergi, sedaknya, pergi dekat, gerak dekat sahabat pun, kau, pacu selalu. Gerak pergi dekat, pergi kepala yang kedua dekat, sekenal sahabat dia dekat, sok, putus kepala dia, tak lah dia. Gerak dekat naik kuda dekat, Allah wabak, pergi kepala, kau, wabak. Aku tahulah orang okay, bahawasanya ada orang okay, kena bunuh. Body yang tinggal situ. Lepas tu dia peramak. Mana sakit baki dia tu. Dia peramak. Jadi sayangnya tukar ya ni. Bani Nadir ataupun Bani Kanyokok ni. Hak buat ni. Saya tukar tu ya. Eh? Baik ceritanya lagu tu ya. Jadi berkenaan dengan Yahudi-Yahudi ni. Mereka ni. Orang munafik. Iaitu munafik sini ialah Abdullah bin Ubay. Dialah kecek orang munafik, orang-orang bani Quraizah ni supaya lawan Nabi. Kecek. Tak apalah demo kita pergi dua mati sekali. Demo pergi kalau pergi. Kalau demo kena ambak kawe betul juga. Tapi dengan syarat demo kena pergi kecek. Kawai buih fitih. Demo pun kena buih fitih. Tolong musyriki Mekah. Tolong puak-puak Mekah. Kurih Mekah. Mari serai. Berlakunya 5 hijrah tu. Perai kandak. Dia keping. Bani Quraizah ni. Bani Quraizah. Itulah ceritanya lebih kurang. Jadi berlaku kena kepung dia. Dia kena kepung. Tahun 4 hijrah. Silap tarikh ni. Tahun 4 hijrah dia ni duk kepe. Tahu cerita ke apa semua. Tahun 4 hijrah. Sahabat Nabi mai kepung. Mai kepung dia. Apa dia ni? Quraizah ni. Mai kepung ni. Tak lari dia nusuk dalam dia ada kubu bawah tanah. Jadi Nabi tebal pokok sama dia. Okey, tebal dah bakar api, tunggu sebulan tak lebih. Daripada Madinah. Dia Madinah belaka ni. Jadi dia kepung tak lari. Tak lari itu marinya saat berubadah. Boh dia sahabat Ubadah, iaitu orang Islam, orang Bani Aus dan Khazrah ke? Orang Ansar ni terdiri daripada kaum Aus dan Khazrah. Jadi kaum Aus boh dianya, yang tua dia untuk ngulunya Sa'ad bin Mu'az. Bani Nadir yang pula Sa'ad bin Ubadah boh dia tua tok ngulu kaum Khazraj ialah Sa'ad bin Ubadah. Jadi Bani Kainuqa ni, Bani Quraizah ni buat oleh kerana dia buat rancangan jahat nak bunuh Nabi. Quraizah pun amat bertel lagi dah. Tahun 2 hijrah lagi. Jadi oleh kerana dia ni rancang nak bunuh Nabi, maka dikepung. Lepas kepung tu mari Sa'ad bin Ubadah buat keputusan, bincang-bincang dengan buat dia bahawasanya
dia kena keluar daripada Madinah. Dia duduk di Azri'ah. Dia duduk di Tabuk. Dia boleh bawanya hanya barang yang dia boleh muat atau unta dia. Atau unta seko ya. Harta dia atau unta seko ya. Jadi hak-hak lain semua, harta lain semua kena tinggal aku. Hak mana tak boleh muat, tak boleh. Lepas, ramak ya. Jadi mati ramah buat dia di Azri'ah sana. Lepas tu kena terai, hak mana hak pergi ke Tabuk tu, kena tawai pula situ. Bunuh, kena bunuh pula dia ni. Masa pergi Tabuk. Bapak Bapak Khuraizah ni. Bapak Khuraizah. Ada pun kaum Aus tu pula, bawa bawa ketua mereka Sa'ad bin Mu'az pula. Bani Nadir pula sini. Bani Nadir ni tali baru kepada musyrik Mekah. Maka Bani Nadir ni tahun 5 Hijrah tu kena bunuh semua kali orang jatuh. Umur 15 tu kan, cek lah ke mana, cek lah kain. Ada bulu kan, semelih lah kau, kau jatuh. Tak pala lah kau. Akhir balik eh. Akhir balik. Jadi, tak palanya lebih kurang 500 orang semua. 500. Lepas tu, haktinanya pula, sorang nak bunuh orang dia. Pasal dia ni bunuh sahabat Nabi, lepas batu tak pala. Atas bumbu lah. Lepas tu bila kena igak tu, sengih. Dia kata, apa kena bunuh? Apa yang dia sengih ni? Dia kata, aku ni jadi orang tahu. Orang tin lah. Yahudi. Dia lah sorang kena paca. Orang lain tu jadi hamba abdi. Termasuk, jadi orang Jumrawi ni satu orang Yahudi. Dia akhir balik lah. Masa tu dia akhir balik tin lah. Dia masuk Islam. Apa kata tu. Dia perawi hadir tu. Atau nak beranak dia kena bunuh habis. Jadi hak Quraizah kena perambak. Jadi tak ada, tak nengah. Jadi Al-Hashri ni pemulawan, iaitu maknanya pengusir daripada bumi Madinah. Al-Hashri maknanya. Ni rekas saya pada ayat awal kita nak baca Al-Fatihah ni. Kita buat ayat ya. Rekas saya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbihlah. Tasbih itu milik Allah. Bagi makhluk-makhluk yang ada di langit yang bertasbih pada Allah di langit. Makhluk-makhluk yang di langit wa ma fil ard dan apa saja makhluk yang di bumi semua bertasbih pada Allah. Karena tasbih itu milik Allah saja. Tak boleh nak tasbih ni kepada orang lain, tak boleh. Wa huwal azizul ghafurul hakim dan dialah Allah Taala yang maha gagah perkasa lagi amat bijaksana. Macam semalam pula nya surah semalam, surah Mujadalah semalam. Tidak. Sebaris itu mesti ada nama Tuhan. Sebaris-baris itu, tiap-tiap baris itu ada nama Allah. Dalam ayat. Sekali atau dua kali. Ini pula cerita berkenaan orang Yahudi. Pengusir orang Yahudi daripada bumi Madinah. Tak ada lah. Lepas pada itu tak ada orang kafir. Lepas itu taluk Mekah tu, orang tak ada habis. Orang kafir tak ada semua. 100%. Lepas pada tu, lepas penalukan Mekah 100%. Lepas tu kita akan belajar dalam surah Hujurat. Hujurat. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru. Dialah Allah Taala yang mengeluarkan orang-orang kafir Yahudi. Kafir sini kafir Yahudi min ahlil kitab. Min diarihim daripada rumah-rumah mereka, daripada kampung-kampung mereka. Li awalil hasri pada awal pertama kali pengusir iaitu Bani Khuraizah. Ma zanantum, tidaklah kamu sangka, tidak adalah sangka kamu an yakhruju mereka tu akan keluar. Tak suka dia dengan kuburnya orang apa tu boleh lari tubik. Tak suka mereka tu boleh tubik. Ma zanantum, tidaklah kamu sangka an yakhruju mereka tu akan keluar daripada rumah-rumah dia, daripada kampung-kampung dia. Wa zannu, dan mereka pula menyangka annahum, bahawasanya menandah mereka itu
mani'atuhum husunuhum min Allah. Tidak dapat cegah mereka itu daripada kubu-kubu mereka daripada Allah Taala. Bermakna daripada tentera Allah Taala, iaitu orang Islam. Daripada Allah, daripada tentera Allah. Daripada kubu-kubu dia. Tak ada siapa dia. Dia yakin tak ada siapa dia boleh mengeluarkan dia daripada rumah-rumah dia. Dia Yahudi ni, siapa kelelan ni, dia duduk dalam kubu. Siapa kelelan ni? Kelelan ni negeri dia tu, negeri Israel tu sendiri, sudah dia buat benteng dah. Benteng, ha, benteng. Kini dah. Ada lah hadis pun, dia buat benteng ni. Jadi rumah dia tu ada kubu, pas semua sekali tu benteng sekeliling pula. So keliling negara tu, negara Israel tu, semua sekali. Semua. 12 kaki dia. Dia tak kira kapal orang, tak kapal orang, dia tak kira. Belum. Dia pakai buah. Pasal takut kau tu lah. Takut kau orang Islam duduk. Tebang dia tu kan. Ya, itu daripada kubu-kubu mereka minallah, daripada tentera Allah lah. Sini minallah, daripada Allah, iaitu daripada tentera Allah. Fa'atahumullah umin haythula yahtasibu. Dan Allah, maka Allah Taala hantar pada mereka itu daripada arah yang mereka tak sedar. Mereka tak sedar, tiba-tiba ketubik dengan sendiri. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ. Dan Allah Ta'ala telah menanam dalam hati-hati mereka itu satu sifat takut dan gerun kepada orang beriman. Masalah lelaninya, orang kafir ini tak takut sikit abuk orang Islam. Ini apa? Ya, ayat ini kita cerita baca kot balik lah. Tuhan kata, Allah Ta'ala tanya ke kata hati-hati mereka tu perasaan takut kepada orang beriman. Takut. Katanya Nabi SAW, 1000 batu sebelum aku pergi serai tu, mereka sudah takut dah. 1000 batu sebelum sapa. Lelah ni serai yang melihat-melihat ada. Tak. Masuk pergi serai, pakar masuk pakar dari Pakistan pergi serai. Tak ada urus yang kenyang apa. Tak. Yang kebong dekat tak kira negara mana, tak kira tak era siapa. Kehnya ialah orang iman, orang-orang Islam tu lemah doa. Kufur tu ramanya kufur. Pasal ada tu lemah. Macam kita kecek semalam, mana dengar malam. Iaitu di kalangan ahli sunnah ni pun tak ramah, tak berani nak royak juga. Royak tu tak berani juga. Di kalangan ahli sunnah dah ni, nak ngajar sama-sama ahli sunnah tak berani nak royak juga. Bukan ni, jangan main-main. Tok guru nak royak anak murid dia tu tak berani juga. Ini aku mana no, ni tak ni. Tak ni. Dia guru pelik. Jadi wa qazafa fi qulubihimur ru'ba. Allah Taala menanamkan dalam hati-hati orang kafir itu perasaan takut dan gerung kepada orang Islam. Lala ni orang kafir tak gerung sikit apa. Kehnya kita bila kita tak jaga yang agama kita, Tuhan pencapuk dalam hati kita takut, dia pencapuk dalam hati orang kafir tu berani. Dia tukar. Lepas tu dia buat mari azab dia, dia apa yang mereka kena kepada kita tu daripada perkara yang kita sendiri tak terfikir orang tu. Kita sendiri akan buat kat orang lagu tu. Kalau dia mari khianat kat kita tu, kita sendiri tak terfikir bahawasanya kalau kita nak buat ke dia tu kita tak akan buat lagu tu. Kita tak terfikir nak buat lagu tu. Siapa hati tu fikir juga. Kalau dia buat ni kita tak terfikir nak buat.
macam irak, macam apa tu lah, jalan lah kot. Yang dia bunuh tegak, dia pas bunuh kena seksa banyak lagi. Dia kerak kepala lah, dia kerak tangan, dia kerak kaki, dia kerak barai pada. Oh, tak pernah sabuk, kita tidak buat lah tu. Pasal oleh syariahnya, tak boleh kena kemanyak. Tak boleh kena. Yuhribu nabuyu tahum. Mereka sendiri merosak ke rumah-rumah mereka. Biaidihim, dengan tangan-tangan mereka sendiri. Dan awak bawa tubik. Awak tubik alster tu kan. Bani Nadir ni awak tubik alster, dia tak boleh. Mungkin nak tak boleh nak bawa. Dia bawa sekat utah seko ya. Maka mana ada alster lain tak? Yang pecah habis. Okay nak. Wa aidil mu'minin, dan di tengah tangan orang-orang beriman pun. Orang beriman pergi katak juga. Fa'taribu, maka ambillah pelajaran. Ya ulil absar, wahai orang yang jenis melihat, jenis boleh kelih, jenis ada otak lah sini. Fa'tabiru, maka ambillah pelajaran, wahai orang yang ada akal. Bahwasanya beriman kepada Allah Ta'ala ni hanya sejenis ya. Tak boleh kasi lain. Nah, walaula an kataballahu alaihimul jalaa, dan kalaulah tidak, ni Quraizah pula. Walaula an kataballahu alaihim, kalaulah Allah Ta'ala tidak tetapkan kata mereka tu jala al azab la azabahum fid dunya. Kalaulah Allah Ta'ala tidak tetapkan atas mereka pengusiran di dunia ni, tidak tetapkan atas mereka pengusiran, la'azzabahum fi dunia, maka tentu Allah Ta'ala azab mereka dalam kebumi lagi. Perasa tu gitu. Seperti kau ah, kau sama. Ni peramak ni pun muncul. Masih ada lagi bakar-bakar. Nah, walahum fil akhirah, dan bagi mereka di akhirat pula ada terlepas ke azabun nar, mereka bagi mereka azab api, iaitu dari neraka. Zalika bi annahum syaqullaha wa rasulahu, ya, demikian itu kerana benar-benar mereka itu menentang Allah dan Rasul. Dia nya lawan nabi ya, tidak lawan Tuhan. Dia tak khabar bahasanya nabi itu rakyat mereka Tuhan. Maka dia lawan tu lawan Tuhan. Begitu juga orang lawan orang yang sebab agama. Dia lawan orang sebab agama ni, orang sebab agama ni ikut ajaran nabi. Mana lawan nabi? Lepas lawan nabi tu lawan Tuhan. Nah. Tapi dia tak serah, dia tak serah. Wa may yushaqillah, dan barang siapa yang menentang Allah, fa inna Allaha shadidul iqab, maka Allah Ta'ala itu sangat keras seksa dia. Tujuan Tuhan buat ni semua sekali ni supaya boleh menghinakan Allah Ta'ala, menggembirakan orang mukmin, dan di samping benda yang sama Allah Ta'ala menghinakan Bani Nadir. Tak ninggal bakar ke dia, hancur dia. Hancur Bani Nadir ni. Lakinya kena bunuh belakang, jatuh kena bunuh, tina jadi hamba abdi. Lepas tu kahwin capur dengan orang Islam, tak ada belakang. Belakang ori tak ada. Tak ada. Maka ta'atum, apakah kamu orang beriman? Bani Quraizah ni kan, apakah kamu orang beriman pula? Apakah kamu orang beriman? Kota'atum menebar Millibatin daripada pokok-pokok tamar, pokok-pokok tamar. Autaraktumuha, atau kamu biarkan pokok tu diri atas batang ni, qa'imatan, berdiri yang teguh atas, ala usuliha, atas umbi-umbi dia. Semua sekali itu fabi'iznillah, semua sekali itu dengan izin Allah. Iaitu Allah Ta'ala perintah ke Jibra'il, Jibra'il rakyat ke Nabi. Nabi pun kata, sebab kerak
dia pasal kisah dia yang lepas pada dia tubik tu, lepas pada dia tubik tu, dia kata ke, dia kata kena nabinya, Allah nak agak pokok berkutik tebal, pokok boleh bakar berkutik tebal lagi, bakar api nak pula. Pas pokok dia tebal semua, tebal buat gerak ya, buat dia lepas kubur kan. Jadi tebal dia jatuh balik dong dong dekat terbakar, terbakar tu jadi berasa takut dia gamuk kebakar kubur dia. Lalu lah tubik. Waliyukhrijal fasiqin, dan supaya Allah Taala dapat menghinakan orang-orang fasik. Menghinakan orang fasik. Wa ma afa Allah, dan apa saja harta atau faid ni panggil, atau faid dia panggil eh, apa saja harta yang mereka tinggal tu kepada Allah Taala lah. Wa ala rasulihi, dan ke atas kembali kepada rasulnya. Minhum, daripada harta mereka banyak-banyak. Jadi hak mana dia tinggal tu semua sekali harta dia panggil harta faid. Harta faid ni harta bukan harta perang ni. Harta yang habis tinggal. Maka harta tu kembali kepada Nabi Allah dan Rasul. Jadi iaitu baginya di kalangan Nabi, orang muhajirin, Nabi dan anak-anak bini dia dan muhajirin. Lepas tu bagi pula dengan orang Ansar. Mana boleh belaka lah juga ya. Bunyi yang gitu ya, pasal dalam hati ada banyak pula lah. Fama awjafna fama awjaftum alaihi, tidak pun kamu pecuk kuda min khayli, tidaklah kamu gi serai dia dengan kuda dah. Wala rikabi, dan tidaklah kamu bermusafir nak pergi perang dak. Walakin akan tetapi Allah yusallitu rasulahu ala man yasha, Allah Taala memberi kuasa kepada rasulnya atas siapa-siapa hak Tuhan dia, hak Tuhan nak beri kuasa ke nabi untuk boleh benda tu dengan cara perambak eh. Tebal pokok bu lari pokok dia. Tubik tak boleh pergi harta. Dia buat balik tu mah ke apa, dia buat pergi lah. Tapi dia hak mana pergi ke Azri'at tu kena penyakit pula situ. Mati ramah pokok dia situ. Mati ramah tu. Lepas tu orang balance tu pergi ke tabuk. Orang tabuk tu pula kena serai pula. Di tabuk tu orang kena tawar, kena bunuh pula situ. Bukan Bani Nadir ni dah. Ini Quraisy. Ini berlaku tahun 4 Hijrah. Berlaku tahun 4 Hijrah. Bani Nadir ni tahun 5 Hijrah lepas perang Khandaq. Lepas perang Khandaq jumpa tali baru. Tali baru ni Bani Nadir. Ada kubur juga. Ada kubur juga. Tak ada tubik juga. Jenis kubur belakang. Pelan ni. Pakar Amerika pun buat kubu, pas mana-mana buat kubu belakang lah, dia duduk buat tanah belakang. Kubu-kubu belakang buat tanah. Jadi bila mari Sa'ad bin Mu'ah, Sa'ad bin Mu'ah mari tu baru tubik. Kepung berapa hari? Boleh kepung. Tak tubik, boleh. Bani Nadir. Waktu tu atau fight tu. Tapi kau tidak perang kan? Dia igat-igat-igat kan? Orang jatuh sembilan belakang tinggal tina bagi harta bagi waktu tak tengok tak tubik serabu waktu Bani Nadir tak tinggal serabu orang pacung semua orang jatuh tu pacung semua budak yang mau 15 pacung belakang 15 lah kata nak tahu 15 tak elok kain ada bulu je lah. Sebenarnya mereka tunggu kat nalai tak ada. Ada jalan. Buat lah. Jadi keputusan tu Sa'ad bin Mu'ah. Sa'ad bin Mu'ah raya. Kalau mana orang jatuh sembelih belakang. Kalau tindak orang mahabdi, harta rapah.
katanya Nabi kepada itu, apa yang kamu kata ni Mu'az seperti mana kehendak Allah Ta'ala. Oh, supo mati sahab bin Mu'az itu kocok tiara. Tak ada lama lepas pada itu mati. 2-3 hari lepas pada itu dia mati. Mati kerana kena luka-luka. Luka kerana dipanah masa masa perik Uhud tu. Dia sore ya mati ya. Perik kandak tu, perik kandak tu dia sore mati. Masa dia kena kena peluru sesak, kena panah sesak. Kena sini. Kena di pembuluh darah. Tak siap. 40 hari. Semula duduk dari, semula duduk dalam masjid. Usul mari duduk dalam masjid. Dah mari. Nak tak rumah fire. Nak maya ke rumah fire. Mari usul mari tak dalam masjid. Nabi ke kepung Bani Nadir. Jadi Bani Nadir kata, ah kita tak siapa kira apa demo. Kita nak kira dengan sayang kita mula. Siapa dia? Tak ada mu'ah. Panggil dia, kita dengar belakang kata dia. Ah, mari Nabi pun perintah usul mari. Buat akak. Tak ada mu'ah dengan usul. Akak dengan usul lagi. Apa situ juga? Dia mau pun tubik. Pokok dia pun tubik. Tubik juga. Tak apa kata berawak juga. Tubik luar ke pun. Dah ni. Dia tak gamuk ke boleh lari serupa Bani Nabi, Bani Khurayzah. Boleh ambil harta ke gitu kak. Klik gitu. Yalah. Macam Bani Khurayzah ni. Bani Kainuqah. Bani Kainuqah ni pakai perambak mana gitu. Tak ada. Tak ada. Tak ada cah ke apa. Pada bawah-bawah wadah gitu ya. Bani Khurayzahnya pula. Wah boleh bawa balik harta ya. Semua sah harta ya. Bani Nabi ya. Tak belakang. Tak boleh semua. Tak boleh semua. Semua sekali. Harta apa dia rapah. Jadi Sa'ad bin Mu'az mati beberapa hari lepas pada itu. Aha. Eh dia Yahudi, yang mana ada ni di Madinah ni, mari nak tu mari nak nanti Nabi akhir zaman. Eh. Mari nanti Nabi Muhammad. Pasal dia dekat gamuk puak dia. Dia dekat gamuk Nabi akhir zaman tu puak dia. Bila mari puak lain, marah lalu. Tosis lalu. Dia mari tu Bani Khurayzah, Bani Nadir, Bani Kainuqah ni. Tiga-tiga bani ni mari tunggu Nabi akhir zaman. Dia tahu dalam kitab dia bahawasanya Nabi ni akan besar agamanya di Madinah, start di Madinah. Dia tahu dalam kitab-kitab dia. Jadi mari tunggu. Bila mari tunggu. Macam juga popok pondok tu. Bila jumpa dengan dia kan, kita ni kena cari guru mursyid. Guru mursyid. Bila guru mursyid mari ada sesak tu guru tu. Ah tu dia. Pasal bukan buat dia. Lagu tu serupa. Tak. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Ta'ala terhadap segala sesuatu yang lain maha berkuasa. Ma'afa ma'afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura. Dan apa sahaja hal terbaik Allah Ta'ala tu ke atas Rasulnya daripada ahli Qura, ahli penduduk. Penduduk situ Bani Nadir tadi. Daripada Bani Nadir. Bani Quraizah. Bani Quraizah tadi. Walillah, maka semua tu milik Allah. Walil Rasuli dan balik Rasul. Walil Zikurba walizil qurba dan bagi kerabat yang terdekat Nabi. Wal yatama dan kaum orang miskin, wa orang anak yatim, wal masakin dan orang miskin, wa ibnis sabil dan orang sebab agama. Kaila yakuna nadu latam bainal aghnia minkum. Supaya tidak berpaling. Tidak beredar harta tu, supaya harta tu tidak beredar kepada orang yang kaya daripada kamu. Jadi harta faik ni orang kaya tak boleh.
Kita fight ni orang kaya tadi. Gitu. Tapi harta ghanimah orang kaya boleh apa? Eh? Harta ghanimah harta apa pun saya pergi orang kaya boleh. Mana pergi pergi boleh apa? Orang kaya 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 susah. Atas dia pula. Kalau dia bui kuda seko. Dia ada kuda lebih. Dia bui seko. Maka kuda tu kita kira atas orang. Bahagi atas orang kuda seko. Bahagi atas 10 ekor kuda. Mana 10 bahagi yang pula boleh. Oh. Oh, jadi sana Osman apa 4000 ekor apa. Kuda. Oh, dia saya buat, dia buat di atas. Lepas tu balik mari sedekah pula. Atas pula. Banyak. Muka gajari ada dah siap dah royak dah belaka kan. Eh? Ah, kapal siap pergi. Jadi tidaklah tidaklah harta tu berpusing. Berpusing dikeliling di antara kaya daripada kamu. Wa ma atakumul rasul. Dan apa saja yang Allah Taala yang rasul kamu datangkan kepada kamu tu, fakhudhuhu, maka hendaklah kamu ambil. Wa ma nahakum anhu, maka apa yang mencegah kamu daripadanya, fantahu, maka kamu jangan ambil. Maka kamu tinggalkanlah. Wattaqullah. Apa hak Nabi bui tu maka ambil. Jangan duduk bolah soal. Bolahnya. Pasal orang ni lagi kira. Ah, dia kata ada pokok tu kata Nabi ni bagi tak adil. Nabi kata, kalau aku ni tak adil, tak ada dah adil atas korang ni. Pasal Nabi ni bagi ni dia tidak atas. Dia ada cara dia bagi. Dia ada bagi banyak pada satu orang dengan tujuan nak erek puasa. Erek masuk mari. Nak suruh masuk Islam puasa. Nak suruh erek orang lain puasa macam-macam dia. Ataupun orang ni baru masuk Islam lah. Tapi dia beri banyak. Tujuannya orang ni boleh erek orang lain pula. Dia tengok atas orang Nabi. Jadi apa yang Nabi beri itu tak usah soal lah. Wattaqullah, takutlah kepada kamu kepada Allah dengan cara bertakwa. Innallaha shadidul iqab, bahasanya Allah azab Allah Taala itu sangat kuat, sangat keras. Lil fuqara il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim, bagi orang-orang fakir, orang-orang fakir daripada muhajirin yang mereka itu dihalau daripada rumah kampung-kampung mereka. Wa aula wa amwalihim, daripada harta-harta mereka. Yabtaghu min fadli min Allah, mereka mencari kurnia yang besar daripada Allah. Di hijrah, dia mau cuba bayar lah rumah dia, kebun dia. Tinggallah kau. Tinggallah kau hijrah. Ha, lepas tu nak bawa harta banyak takutnya ropok. Susuk pula harta dari tanah lah macam-macam dia. Ropok dia. Ada seorang sahabat Nabi tu, orang mari nak igak dia, nak bunuh dia. Igak dia, nak bunuh dia. Gini ya, kata demon ni, igak-igak kawai pun. Tukang apitih mana? Tukang apitih mana? Kata kalau mu tak bunuh aku, mungkin sikit-sikit pak, gali sikit-sikit tu, ada lah kita ketinggalan tu. Ambil tu. Tak ada pun. Maka Tuhan kata ke Nabi, ada di antara mereka tu hak jual, dan ada lagi lain hak jual diri-diri mereka, tebus diri-diri mereka dengan harta. Dia tebus untuk sebab agama. Takut orang bunuh dengan jalan, tak ada sebab. Dia pasal dia masa pergi hijrah. Tak ramah. Jadi orang muhajir ini dia ni gislasing je. Islasping je. Tak ada kabar sekarang. Yab tahu nafadlam min Allah, mereka mencari kurnia daripada Allah. Waridwana, dan keredaan Allah Ta'ala. Wayansurun Allah, mereka tolong agama Allah. Mereka tolong Allah. Warasulahu, dan tolong Rasul dia, Rasul Allah. Dengan cara tolong agama. Dia pergi tu nak cari reda Allah. Lepas tu nak tolong agama Allah. Dia dengan niat tu. Fitihnya tak ada habis.
dia makan ke bapa mesin ke kau. Jadi kebun-kebun dia hanya rasa kebun tu, rumah-rumahnya wak-wak sewa ke bapa tu. Pakai ambil gitu ke bapa tu. 10 tahun tu. Eh, 8 tahun lah gitu. 8 tahun lah gitu. Ulaika, mereka-mereka yang sifat seperti ini, humus siddiqun, mereka itulah orang-orang siddiq, orang-orang yang membenarkan. Membenarkan bahawasanya Islam ini kena begini. Walladzina tabawwa'u ad-dar. Orang-orang yang sediakan rumah. Orang ni pula orang ansar pula. Orang sana orang menghajirin. Ni orang ansar pula. Orang-orang yang menyediakan rumah-rumah mereka. Eh? Menyediakan dar. Dar situ ialah kampung, iaitu Madinah. Disediakan bagi orang yang mari ni. Orang beriman yang mari ni. Wal iman, mereka sendiri itu beriman. Min qablihim. Sebelum pada marinya, sebelum datangnya orang muhajirin itu. Yuhibbuna, mereka sangat sayang. Min hajara ilaihim. Orang-orang yang berhijrah kepada mereka, yang pada Madinah. Betul lah. Wala yajidu, dan mereka dan tidaklah didapati fi sudurihim, dalam hati-hati mereka itu, hajatan, sebagai satu hajat asal deki pun tak ada. Deki pun tak ada. Pelik ni. Satu, maknanya kita ni kena kenal lah orang asal ni lah ke mana ni. Tak kenal kita ni. Orang muhajirin ni lah ke mana. Orang asal ni lah ke mana. Tak kenal kita ni. Tak. Kita tak kenalnya. Saya nak Omar, saya nak Osman, saya nak Ali, saya nak Hussein, saya nak Asyik. Kau tu tak kenal. Orang lain tak kenal lah kau. Tak kenal lah kau. Apa kita nak mengaku kita ni Islam lagu mana? Ni sahabat Nabi, perangai dia kita tak tahu. Lagu mana orang asal ni? Orang asal ni, dia tak ada ajak sikit abuk pun daripada ajak deki, asak deki kau gapo kau dengan orang muhajirin hak mari. Dan Nabi bui kepada orang muhajirin dia memang banyak. Pasal dia tinggal dengan harta orang gapo dia tinggal. Di selas pinggir lagi. Lepas tu orang asal ni pula, dia je pula, dah lah sesak. Tolong pula. Ada bini pak. Oh ni tak ada bini. Ni cerah bini seorang bui ke kawan ni. Oh tak ada harta bagi dua. Harta dia. Tak ada rumah bui rumah. Ha. Bini bui lagi. Ni kalau tak ngaji ni, kalau tak tahu ni. Tak tahu ni dah. Rumah dia bui, rumah dia bagi dua pada. Rumah pun bui, tanah pun bui, kebun pun bui. Bagi dua belakang. Mimma utu, apa yang Nabi beri kepada orang muhajirin tu, dia tak ada deki sikit aku. Tuhan kata ni dari Quran ni. Tuhan kata dari Quran ni. Maknanya sengerti lah buat tu tidak nak harta ke apa tak. Hey, dia get, dia cerita dia sikit ya dia. Oh dah jemputlah tanya lagi ha tu. Panjang eh. Oh ya tu panjang. Tak ada habis kita surah ni kan. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka mengutamakan orang muhajirin atas diri-diri mereka sendiri. Walauka nabihim. Walaupun mereka itu hasasah, mereka tu menderita kesempatan hidup. Waman yuqa, siapa-siapa yang ada sifat syuhha, kedekut nafsihi dari hati dia. Pada siapa ada sifat kedekut dari hati dia, ya orang yang pelihara daripada diri dia tu sifat kedekut. Orang yang pelihara diri dia daripada sifat kedekut tu,
faulaika, maka mereka sifat seperti ini umun muflihun, orang yang berjaya sebenar. Daripada Siti Aisyah radhiyallahu anhu, tamu telah diperintahkan supaya memohon ampun kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah kata, kamu orang mulia lepas pada Nabi mati lah ni. Kamu diperintahkan supaya memohon ampun kepada para sahabat Nabi. Makna kata ke orang tabi'in ni. Supaya minta ampun kepada orang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kamu mencaci mereka. Sesungguhnya aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, umat ini tidak akan binasa sehinggalah orang kemudian itu laknat orang dulu. Orang kemudian ini laknat orang dulu. Iaitu siapa dia? Si'ah lala ni. Si'ah lala ni laknat orang dulu. Pokok tu pun, pokok menunggu kubur pun, dia ulang utama pokok dia lagi daripada sahabat Nabi tu. Utama pokok dia lagi, tunggu dia lagi daripada sahabat Nabi. Tak boleh kira lagi, kena tunggu kita mana lagi. Dia hina tu. Dia hina sahabat Nabi ni berbagai cara lah. Berbagai cara. Satu orang tetamu, ni orang Ansar lah. Satu orang tetamu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari ngaji lah ni, mari ngaji, mari masuk Islam, pamer minta nak ngaji 2 minggu. Maka Nabi pun minta dengan bini-bini dia, ada kau makan ni, nak makan kau orang ni malam ni. Bini-bini kata, bini-bini Nabi yang ramah-ramah kata, tak ada, nak makan tu tak ada. Sore ni, tak ada, tak ada bakar. Lalu bangun satu orang sahabat Nabi. Dia kata, saya. Dia pun terus balik jumpa bini dia. Ada kau makan ni? Oh, susu-susu keluar tepik laku hari ni. Pasal aku nak jamu kepada tetamu Rasulullah. Tetamu Rasulullah. Bini dia kata, makan ni tak ada untuk kita dua tu, tak ada. Kalau ada ni makan ni untuk anak yang ada. Untuk anak dia. Katanya untuk lelaki, gini lah. Masa-masa gapa semua tu, suruh anak tu tidur. Lepas nanti kita gerak kaget. Lepas tu tangan dia mari tu, kita mati lapu lah, pelita. Supaya dia makan dia gelap, tak nampak sangat. Tak nampak sangat bahawasanya kita ni tak makan. Dia tak makan, dia makan ke tetamu dia. Maka esok pagi tu, orang tu mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suka, senyum Nabi. Nabi kata Allah kagum sambil ketawa atas si fulan dan si fulana. Atas dia dengan bini dia. Kita lah kata tu. Allah. Tu penuh lala ni tu pitih got tu, pitih. Sedih bering. Ya saya sendiri tak aje boleh saya sih. Saya wal layak nak saya ni dak. Aduh. Mana tahu. Nah, tolonglah. Tak aje boleh saya. Lah gomo lah. Baik, walladzina najau min ba'dihim. Ada orang lain yang datang selepas pada mereka tu. Pada mereka tu min ba'dihim yaqulun, mereka berdoa. Orang kemudian mari selepas pada sahabat-sahabat Nabi yang ni, selepas sahabat-sahabat Nabi yang mati ni, mari orang kemudian selepas pada mereka mati tu, lalu berdoa. Yaqulun berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, Rabbana ighfir lana, ampunlah dosa-dosa kami, wali ikhwanina dan juga saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dalam iman. Maknanya dia ni mati dah, dia masuk Islam dulu pada kita. Jadi orang kemudian akan kata, Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunlah dosa kami, wali ikhwanina dan juga saudara-saudara kami, allazina sabaquna bil iman, yang mendahului kami dari segi iman,
wala taj'al fi qulubina, jangan kamu jadikan dalam hati-hati kami ghilla. Ghilla satu sifat asah deki, sifat tahasuk kepada asah deki. Lilladzina amanu, kepada orang-orang yang sudah beriman. Tuhan suruh kita baca doa ni, baca doa ni. Tuhan suruh kita baca ni, muka dia kasta dah keluar kan. Ghillan satu sifat tasuk kepada asar ki. Lela ni hok kata uduh ke sahabat-sahabat Nabi ni tak ada orang lain. Popok hok engka Quran ya, mudah ya kecek ya. Dengan hadis Nabi ni, mereka-mereka tu dengan sahabat-sahabat Nabi ni hina, ramai hina. Mengkafir pun ada. Syiah tu mengkafir ke Siti Aisyah pun ada, kena wakaf, kena Umar. Kafir lah. Dia kata pelacur nanti dia esok. Allahu Akbar. Mulut ni kaya ih mengerti. Rabbana wahai Tuhan kami, innaka ra'ufur rahim, sesungguhnya kamu ni maha menyayangi, lagi amat belas kasihan kepada makhluk dia. Ni pula sifat orang munafik. Ni sifat orang munafik, iaitu Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay kering kepada orang Yahudi Bani Nadir. Kering, dia kering utus saya kepada Yahudi Bani Nadir. Nah, Abdullah bin Ubay. Jadi supaya saya kata tadi lah, munafik di keping Bani Quraizah supaya lawan Nabi. Bila Bani Quraizah kena perambak, dia di keping orang Yahudi Bani Nadir pula. Jadi Yahudi Bani Nadir inilah yang atas pitih dan atas orang kepada musyrik Mekah supaya mari serai Madinah tahun 5 Hijrah. Tahun 5 Hijrah. Alam tara ilal ladzina, alam tara ilal ladzina, tidakkah kamu tengok, iaitu tidakkah kamu tahu kepada orang-orang yang nafaku, orang munafik. Yaqulun, mereka kata li ikhwanihim, kepada saudara mereka, allazina kafaru min ahli alkitab, iaitu saudara mereka daripada orang kafir ahli kitab. Siapa dia? Kafir Bani Kafir Bani Nadir. Bani Nadir. Bani Nadir. Bani Nadir, Bani Quraizah nak kena kena bunuh. Bani Nadir, Bani Nadir, Bani Nadir ha akan kena bunuh ya. Bani Nadir nak tahu. Bani Quraizah. Bani Quraizah. Alladzina kafaru min alkitab, itu Bani Quraizah. Lain ukhrijdum, sekiranya kamu diusir oleh Nabi Muhammad. Begini ni. Lalah rujanna, maka kami juga akan keluar. Ma'akum, bersama kamu daripada bumi Madinah. Dia kata kalau kamu kalau pergi, lepas tu Muhammad ni rambat kamu keluar, kita berkeluar sekali. Dia duk gamuknya, dia ni akan jadi sport Bani Quraizah. Bani Quraizah ni kan? Allah sekat mati kita tu. Bani Nadir ni hok nak mati bunuh semua. Jadi hok ni ni Bani Quraizah. Bani Quraizah. Bani Quraizah. Jika kamu keluar, maka kami akan keluar sekali dengan kamu. Wala tuta'i wala tuta'u fikum, jangan kamu patuhi dan tidaklah kami patuhi sesiapa pun di antara orang ramai ni ahadan abada, selama-lamanya. Seorang pun selama-lamanya kita tidak taat kepada orang beriman ni, orang ikut Nabi Muhammad ni, seorang ke selama-lamanya. Wa in kutiltum, jangan sekiranya kamu diperangi, lanansurannakum, pasti kami akan tolong kamu. Allah jawab, Allah Ta'ala jawab. Nenek, Allah Ta'ala berkata, wallahu yashhadu, Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala menjadi saksi,
innahum, bahwasanya mereka munafik ini lakadzibu, mereka tu dusta kepada Quraisy. Dusta. Pasal bila Quraisy tu kena igak tu, dia tak mai tolong. Tak mai tolong. Dia what the ayam mata, amat dia. Dia tak mai tolong. Wala in nasaruhum, dan sekiranya Allah Taala supah, Allah Taala supah sekiranya munafik itu tolong juga Yahudi ni, la yuwallunna, nescaya mereka akan berpaling adbar ke belakang. Makna sekiranya dia tolong pun dia lari juga. Tuhan kata sekiranya mereka tolong, mereka pun lari juga. La yansurun, dan mereka tu benar-benar tidak tolong orang Yahudi. La antum, kamu asyaddu, kamu tu lebih rahbatan fi sudurihim min Allah. Mereka, kamu tu lebih mereka geruni dari hati-hati mereka munafik itu min Allah, daripada Allah Taala sendiri. Allah Taala tu dia tak gerun lagi, dia gerun kepada Nabi Muhammad lagi. Oh benar, saya kata. Zalika, ya demikian itu bi annahum, karena munafik itu kaumul la yafqahun, satu kaum yang jenis tak faham, duduk sekali dengan Islam, mengucap dua kalimah syahadat depan Nabi, semayal belakang Nabi, tapi tak faham juga hakikat agama sunnah. La yuqatilunakum. Yahudi itu tidak akan perangai kamu Muhammad. Jami'ah sekaligus, dengan cara bersatu. Cara bersatu. Jami'ah itu sekaligus atau mananya cara bersatu. Illa fi qura. Mereka pada bumi, pada negeri muhasabatin, iaitu negeri yang berkubu. Kalau dia serai apa, dia serai ikut negeri hak kubu ya. Kalau negeri tak kubu, buat serai betul gini tak dia. Au min wara'i judur. Ataupun mereka-mereka tu serai ikut belakang-belakang tembok. Ada dinding ke apa-apa dia serai ikut tu. Dia tak berani depan. Ba'suhum, Permusuhan di antara mereka Yahudi dengan kafir-kafir itu syadid, sangat teruk. Permusuhan dia tu lelah ni, kan kita tengok orang Kristian dengan orang Yahudi ni, apa saya malek ni, tapi dia hanya balu hangil tu ni, dua ni. Pasal orang Kristian ni memang wakil nak orang Yahudi, nak mudah. Tapi keadaan lelah ni, oleh kerana nak lawat Islam, dia sanggup kasi. Kau tak tahannya orang Islam sanggup kasi pun lah. Allah. Dengan Yahudi, dengan Kristian. Kalau tengok dalam rencana lah. Kau dia ikat orang-orang Islam kan, orang-orang Afghanistan gitu kan. Kau ikat-ikat tu. Lepas tu dia egak di negeri-negeri lain seperti Pakistan, pada di England pada dah. Dia letak ni serata dunia. Duduk di bala-bala polis. Serata dunia. Bala polis tu, situ bala polis pada kem askar pada, di mana antara lainnya negara Islam aja buat. Oh, pelik tu. Kerajaan Islam tu bui orang kafir tu, katok orang Islam dalam negeri dia. Allah Akbar. Saya tengok orang China dia nak bunuh Ikat Osama Bin Laden tu kan. Oh, nyat lanjir bogel tu. Oh, tak boleh nak kata apa lah waktu tu. Kalau dia katok sekiranya lah waktu tu, tepat dia katok tu ialah negeri-negeri Islam saja. Dia ikat orang Islam, dia buat dalam kem askar orang Islam.
Allah, dalam negara Islam. Allah pelik lah, pelik. Ya jadi Osama bawa ni kena igak bawa ni, kah? Kena bunuh bawa ni. Dan nak rakyat ni, maknanya lala ni, munafik ni tak nampak dah. Tak nampak dah munafik. Sunnah sekali, hok gitu lo tu munafik ya. Kau tak panggil lagi dah rakyat tadi ni. Jadi ni duk kata Abdullah bin Ubay ni. Pas lala ni ya. Lala ni hok duk tolong orang Kristian dengan Yahudi ni, ialah orang Islam. Ah, Islam itulah munafik yang nak kena. Kalau pemimpin, kalau negara tu kat pemimpin dia tu, presiden, konsultan, kau apa tak kira, Perdana Menteri kau. Allahuakbar deh. Taksabuhum jami'a. Kamu sangka mereka tu bersatu, Tuhan kata ni. Tuhan kata, kamu sendiri sangka mereka tu bersatu. Wa qulubuhum syatta. Sedangkan hati-hati mereka tu berpecah belah, balah dekat kerana. Zalika bi'annahum, kerana yang demikian itu kerana mereka itu kaumul la yaqilun, jenis kaum yang jenis tak reti agama sebenarnya lagu mana. Munafik. Jadi negara ni sudah jadi munafik ni apa berat. Mula orang munafiknya. Lah ni negara-negara tu ada jadi negara munafik pula. Ya, tak kena kita negara munafik dengan negara Islam, tak kena. Pasal ada monggo semaya serupa ni. Aduh, hai. Kama salil ladzina na'min qablihim qariba. Contoh bandingnya orang Yahudi ni, iaitu daripada sebelum pada mereka tu ialah qariba, iaitu jenis tidak lama dulu. Jenis orang yang tidak lama dulu. Neh. Iaitu Yahudi, Bani Qarifah ada, Bani Quraizah ada, dah. Zaku wabala amrihim. Rasailah bala-bala daripada urusan-urusan mereka. Rasailah, zaku, rasailah. Wabala itu bala. Dan bala-bala amrihim daripada urusan-urusan mereka. Walahum, dan di akhirat pula, walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Kama salis syaitan. Contoh bandingnya buat ni ya, seperti mana contoh bandingnya bagi syaitan. Iz qala lil insan, ketika syaitan kata kepada manusia, ukfur, kamu buatlah syirik ramai-ramai, buatlah syirik. Falamma kafara, maka tatkala orang itu buat syirik, maka akibatnya mereka itu jadi kufur. Qala syaitan, inni bari umminka, aku ni berlepas diri daripada kamu. Inni aku ni aqafullah, aku takut kepada Allah, Rabbul alamin, Tuhan pencipta alam. Dia kata puak-puak ni serupa ya. Serupa setan ni kata kepada manusia yang kafir, seksok depan Tuhan. Orang ni pun kata ke puak-puak dia lala ni. Fakana akibatahuma annahuma finnar. Maka kesudahan mereka nya, akibat kesudahan mereka ialah mereka benar-benarlah duduk dalam api neraka. Khalidaini, kedua-duanya kekal fiha dalam neraka. Wazalika jazaul zalimin, yang demikian itu balasan bagi orang yang buat syirik, buat zalim, iaitu engkar mentauhid kepada Allah. Zalim sini orang kafir. Eh? Jadi munafik tu kafir dah. Orang nak gamak, orang munafik ni tidak kafir pasal dia semaya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin. Hendaklah kamu perhatikan satu jiwa tu sudah perbuat apa dah
untuk di atas ke hari esok. Maka maknanya lelah ni kita kena perhatilah di dalam diri masing-masing apa yang kita perbuat ni untuk bekalan esok depan Tuhan esok. Ada ke tak? Sekurang-kurangnya kalimah syahadah tu betul. Sekurang-kurangnya akidah tu betul. Sekurang-kurangnya lepas pada betul tu amal soleh tu betul seperti mana Nabi ajar. Tak? Lepas tu Nabi suruh lepas tu barulah ibadat-ibadat lain. Wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Taala tu maha teliti, maha mengetahui dengan cara teliti bima ta'malun terhadap apa yang kamu lakukan di dunia ni. Sama ada buat ni buat ikut sunnah ke tak, atau buat ni ikhlas sama mana ke tak. Wala takunu kallazi, jangan kamu jadi kallazi seperti orang nasullah yang lupa kepada Allah. Jangan kamu jadi seperti orang yang lupa pada Allah. Fa ansahum anfusahum, maka Allah Taala akan melupakan mereka daripada diri mereka sendiri. Lagu mana ni? Ayat ni. Allah Taala lupa dari surah Al-Mulk pula tu ada kata, aku lupa pada mereka. Mereka lupa pada aku lupa pada mereka. Makna lupa sini ialah Allah Taala biarkan lupakan diri mereka tu ialah Allah Taala tidak beri kefahaman agama ke dia. Dia tak beri agama ke dia tu kan? Tak ada, dia buat ikut dia lah tu. Ulaika, orang-orang yang Tuhan beri lagu ni ni, sifat lagu ni, humul fasikun, mereka tu orang fasik, orang sentiasa buat dosa. La yastawil ashabun nar, tidak samalah penghuni neraka yang lupa kepada Allah. Penghuni neraka ni dia lupa kepada Allah. Wa ashabul jannah, dan pemilik syurga yang senantiasa takut kepada Allah. Ashabul jannah, pemilik syurga itu humul faizun, mereka itulah orang yang beruntung sungguh, beruntung sungguh. Lau anzalna, maka ni ialah kebesaran Tuhan. Dia panggil azmatillah, azmah Quran dia panggil. Kebesaran, keagungan Quran. Lau anzalna hadzal Quran, sekiranya diturunkan ini Quran, ala jabalin, ke atas satu bukit, satu gunung. La ra'aitahu khashi'an mutasaddiq bi'an min khasyatillah. Nescaya kamu boleh naik tengok gunung tadi khashi'an, tunduk, mutasaddian, pecah hancur, min khasyatillah, daripada takut pada Allah. Jadi Tuhan tadbir bahawasanya gunung tu, kalau Tuhan ni buat mari wi Quran ni kepada gunung, gunung tu hancur. Maka maksudnya ialah hati manusia mana yang kafir, yang keras tu, kalau mari ya Quran tu mari sehingga dalam hati dia tu, maka akan jadi lembut hati tu, hancur hati yang keras dia tu biar hati lembut dengar Quran. Maka tak bolehlah nak baca dengan cara lain, tak bolehlah nak saruh manusia dengan guna akal, tak boleh nak saruh manusia. Lebih-lebih lagi orang kafir dengan guna akal kita baca ayat Quran ke dia, baca ayat Quran eh. Watilkal amsal, itulah dia bandingan. Nadribuha, yang kami perbuat, kami perjelaskan, perbuat dengan sejelas-jelasnya. Linnas, untuk manusia semua sekali. La'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka tu dapat berfikir bahwasanya Allah Ta'ala lah Tuhan mereka, Allah Ta'ala lah tuntut tes benar. Ayat ni adalah satu ayat yang sebagai contoh bahwasanya Rom yang pasti itu hancur. Di zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Umar, Rom yang pasti itu kalah. Cuma Rom tu kalah di bumi Arab ya. Di start daripada Syria sampai ke Baitul Maqdis eh. Nah, pada mereka. Ada Parsi ni 2500 tahun punya tamadun, kalau semua sekali.
Harta orang ni mah awak mari ke Madinah tu kan? Emas saja. Masuk bubur dalam masjid. Oh 2500 tahun punya harta kubur tu, hok emas saja dah, emas saja. Orang elok ni tak apa orang elok sana. Emas. Hok tu gear gear kalipo. Gear 20% dia itu gear saja. Hok la 80% lagi tu bagi dia. Oh bagi dia sama-sama tentera. Bagi perang. Ha, tu dia. Tak ada lah ke? Oh. Lepas tu kebun-kebun pun tak lewat balik. Rumah-rumah tak lewat balik. Lepas tu dia pakat duduk situ. Bagilah duit. Jual lah macam-macam. Dia mahu ni kawin habis banyak ni kawin ni. Kawin nak jual ni. Apa kawin nak awal habis nak beli kebun di rumah. Dia kawin jual rumah ni. Dia mahu nak apa. Buat-buat dia kan pilih ada lah ke buat bagi jual-jual. Hak ni nak pilih, hak ni nak jual rumah dia. Kalau boleh pilih, boleh beli balik undur rumah. Macam-macam. Oh. Kalau ikut Islam ni kan, Tidak gini ni. Tidak gini. Kalau ikut Islam lah, maka dakwah surah. Tiga ayat ni lah. Dakwah surah. Siapa-siapa dia baca ayat ni alik pagi, alik pagi dengan malam petang, baca a'udzubillah minasyaitan rajim tiga kali. Lepas baca ayat ni sekali, nescaya Tuhan akan bui kepada dia 30,000 malaikat mai minta apa dosa dia. Ayat tiga ayat ni. Itu ayat ni saya dah baca dah semaya sama ni. Itu huwallahu allazi la ilaha illahu. Ni dakwa surah. Iaitu Asma'ul Husna. Ibu kepada Asma'ul Husna ni 99 nama Tuhan ni. Ni ibu duduk sini. Ni ibu duduk di ayat ni. Wallahu alladhi la ilaha illahu. Dialah Allah zat yang tidak ada yang layak, tidak ada lagi yang layak disembah, dipuja, mereka kepada dia saja. Alimul ghaib. Dialah yang maha mengetahui yang ghaib. Ghaib ni nisbah pada manusia ya. Alik Tuhan tidak ghaib belakang ni. Nampak belakang alik dia. Alik kita yang ghaib. Alik kita yang tak nampak ni. Wasyahadah dan yang nyata. Wal-Rahman, dialah Tuhan Ar-Rahman yang maha pemurah, maha pemurah. Ar-Rahim, maha belah kasihan kepada makhluk. Wallahu alladhi la ilaha illahu. Dialah Allah zat yang tidak ada lagi yang layak disembah, dipuja dan dibuat doa, mereka kepada dia saja. Al-Malik, dia yang mempunyai kuasa mengurus mentadbir makhluk. Kuasa nak urus, nak tadbir makhluk. Nak minta rezeki, kena minta dengan Allah. Pasal dia je urus rezeki tu. Nak oksigen cukup, minta dengan Tuhan. Nak air hujan, minta dengan Tuhan. Minta dengan dia, minta belakang dengan dia. Dia minta dengan berokal, sudahlah, kenalah. Al-Quddus, Tuhan yang suci daripada segala yang aib. Tuhan yang maha suci daripada segala yang aib. Assalamu, Tuhan yang mempunyai kurnia keamanan. Al-Mu'minu, Tuhan yang memberi. Al-Muhaimin, Tuhan yang memberi. Al-Mu'minu lah ni tak? Al-Mu'minu yang memberi keamanan. Tuhan yang memberi keamanan. Al-Muhaimin yang sentiasa mengawasi. Sentiasa mengawasi, memelihara mana? Memuasi makhluk, tengok semua dia. Al-Aziz, yang maha gagah perkasa. Al-Jabbar, yang maha tunduk segala kuasa lain kepada dia. Maha perkasa, maha kuasa.
al-mutakabbir ini sebuah adik kata yang grebe, yang grebe yaitu yang maha sebenarnya kali grebe kuasa dia tak pergi, tak boleh tak kena bahasa Kelantan tak kena perkasa tak luk lagi bahasa Kelantan kita kat grebe grebe. Kalau bahasa lain tu, bahasa lain tu kena kata ke bahasa lain, leh? Yaitu jadi maha kuasa tu pun maha kuasa, jabar kuasa kok. Jadi bahasa kita grebe. Subhanallah amma yusyikun, maha suci Allah daripada apa yang mereka sekutu ke. Jadi Tuhan kata, "Hak aku belakon ni." Tai ada ajak ke apa tu nak mengimi tak tolong orang lain. Eh? Tai tak ajak. Wallahu al-khaliqu. Dialah Allah yang maha mencipta. Al-bari'u. Yang mengadakan, yang mula mengadakan. Dia cipta, lepas cipta tu dia adakan. Pasal ada kita ni cipta atas kertas saling mengadakan. Kayak kita cipta dah ketah luki-luki-luki-luki nak buat tak jadi. Kau mana? Dia boleh cipta dan dia boleh mengadakan. Al-musawwir dan dia yang membentuk rupa parah, membentuk rupa gapo makhluk tu nak. Di alik dia tu dia nak makhluk tu jadi lagu mana? Cuma orang kafir yang kata mana makhluk ni ubah diri mereka tu. Ubah, evolusi. Eh? Evolusi lah. Evolusi gini. Jadi berubah kok. Tak Tuhan ubah. Tuhan yang mengubah. Al-musawwir iaitu Tuhan yang mereka bentuk rupa. Eh? Lahul asmaul husna. Ni. Miliknya sajalah nama-nama yang baik. Apa dia ni? Kita ada nama. Nama kita ada nama. Setengah-setengah kita ni kita kata nama Roni misalnya. Roni tu kaya, makna dia. Dia yang kaya ke tak Roni ni? Tak. Nama dia yang tu kaya. Tuhannya Al-Roni, dia tu nama tu kaya. Dia pula kememeh kaya. Ada seorang nama Razak, memberi rezeki. Dia nama Razak tu je beri rezeki ke? Tak. Dia nama tu tak ada hakikat dia. Nama ya. Ya hakikatnya tak ada. Zohir ya nama tu. Tetapi Tuhannya lahul asmaul husna, miliknya lah nama-nama yang ada hakikat. Itu tafsir dia. Nama-nama yang ada hakikat. Hak kita ni tak ada hakikat lah. Razak pun kita panggil. Razak ada. Tak. Misalnya Rahim, nama Rahim belak sia. Ada belak sia dengan Rahim ni? Tak. Kaki kata orang apa ada nama Rahim? Lah begitulah. Dan maknanya nama Tuhan ni, nama tu ada dah. Makna nama tu ada dah. Lepas tu sifat pada nama tu hak dia juga. Tu maksud lahul asmaul husna, miliknya lah nama-nama yang ada hakikat. Tafsir dia yusabih, maka bertasbihlah lahu, bertasbihlah untuk dia ma fis samawati wal ard, makhluk di langit dan makhluk di bumi. Bertasbih untuk dia ya, makhluk apa saja, makhluk di langit, apa saja makhluk di bumi. Wa huwal azizul hakim, sedangkan dia tu maha gagah perkasa lagi amat bijaksana. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna wa unsurna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina